Hey yo brother, kembali lagi bareng gue Dadan di channel Blusukan TV. Di sore hari ini gue sudah ada di Kabupaten Subang, tepatnya di daerah yang terpencil. Mohon maaf, gue nggak bisa sebut namanya karena ini sangat privasi. Gue mengunjungi sebuah rumah dukun yang ada di perkebunan yang jauh banget dari masyarakat. Cuman ada rumah yang sebelah sini yang dekat. Mungkin kalian terdengar suara tadi ya. Oke guys, kita langsung aja. Cus, explore. Ini sekeliling gua adalah kebun semua, brother. Tidak ada pemukiman. Tapi tidak terlalu jauh dengan pemukiman, sebelah sana ada rumah. Dan itu adalah rumahnya. Konon dulu di sini adalah rumah dukun, dukun sakti Mandraguna yang terkenal banget dengan kesaktinya. Beliau, si almarhum ini, almarhum dukun ini mendirikan sebuah rumah yang jauh dari masyarakat yang terpencil. Mendirikannya di sebelah sini, dan ada tempat untuk bersemandinya juga katanya. Gue juga penasaran. Oke, di sini ada pohon yang besar banget, pohon asem. Gue yakin di sini dihuni sesosok makhluk gaib, yaitu kuntilanak. Sayangnya gue ekspornya di siang hari, jadi kesan horornya gue belum dapat sih guys. Ya walaupun rumahnya sudah tinggal puing-puing, duh mohon maaf guys, ini nyamuknya banyak banget, banyak nyamuk, gue lupa bawa ini. Walaupun rumah dukunnya sudah tinggal puing-puing, tapi gue yakin mistisnya itu masih banyak di sini guys, masih dapat. Duh, astagfirullahaladzim, nyamuk. Ini gue menemukan ini, katanya sih ini makan ular. Makanya gue masih berhati-hati guys, pasti banyak ularnya. Kita langsung ke arah sini. Gue bingung ya, untuk ke arah sana kayaknya nggak ada akses. Nyamuknya banyak banget sumpah, gua sampai susah banget ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, gua kira ular. Ini ada sebuah pondasi, kayaknya ini bekas duduk, tempat duduknya ya guys. Kita coba melihat dari sini, kita intip aja. Oh, sudah nggak terlihat seperti rumah, udah hancur semua, tinggal puing-puing guys. Kayaknya gue cari aman aja, balik lagi. Gue lihat sekelilingnya aja guys. Di belakangnya ada sebuah sumur. Allah, kabar nyamuknya banyak banget sumpah. Ini biasanya sumur, kayaknya gue hati-hati guys di sini, takut ada sumur yang masih aktif, cuma nggak terlihat, takut ke jebak di sini gue. Ini ada sebuah kamar mandi, ada baknya, sebelah juga ada baknya. Ini zaman dulu banget ya, kayaknya ini tahun 90-an deh, tahun 80-90-an. Ini sumurnya kayak gini guys, baknya. Biasanya sumurnya itu sebelah sana.
lanjut di sini. Ini adalah kamar mandi yang di dalam. Sebetulnya ini di dalam, guys, karena sudah hancur. Akhirnya pinggirannya udah hancur, makanya seperti di luar. Padahal ini di suatu ruangan. Baknya masih ada ya tuh, bak mandinya sudah masih utuh. Kita penasaran untuk kesini. Jadi kesan zaman dulunya terasa banget ya. Kalian bisa lihat guys, di sana ada sebuah kendi. Ini ciri khas dukun ya. Guys, sumpah gua nggak tahan banget sama nyamuknya. Ini cuman kayak gini aja guys ruangannya. Sumpah gua nggak tahan sama nyamuknya. Ini gue lewat sini aja deh. Gua nggak tahan sama nyamuknya. Banyak banget. Ini adalah bagian belakangnya, sudah tidak terlihat lagi guys. Ini pintu bagian belakang kayaknya. Nah ini temboknya, aduh nyamuknya, astagfirullahaladzim. Wih, banyak yang banyak nih burung guys, nggak kelihatan burung guys. Gila, gak tahan guys. Oke guys, ya mungkin segitu aja ya video dari gua di siang hari ini. Jangan lupa di like, di komen juga jika kalian suka dengan video gua. Akhir kata dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next, bye bye.